Halo Sobat Muammam, mungkin kalian udah tahu ya dari judul videonya, video ini video apa. Dan mungkin kalau kalian ingat juga kemarin aku buat video mengenai karantina ikan Oscar-Oscar aku ya. Karena banyak kutunya ya, seperti ini tuh. Jadi kemarin aku udah bersihin airnya dan juga udah cabutin kutu-kutunya. Walaupun ternyata emang nggak bisa ya, itu pasti nanti balik-balik lagi. Mungkin salah satu caranya juga harus pakai obat atau nggak pakai heater ya. Dan ini ada empat yang terjangkit ya, Sobat Mumam. Dan kemarin aku sempat coba pakai obat ya, obat kutu blast ya. Aku coba pakai. Dan memang hasilnya itu sangat awalnya buat saya senang. Kutunya benar-benar rontok itu dalam hitungan beberapa jam doang, Sobat Muammam. Pokoknya bersih semuanya. Aku kemarin make sekitar pukul jam 5 sore ya. Itu malamnya sekitar pada Isya kali ya. Ataupun jam 8-an ya, aku kurang lebih. Itu kutunya udah hilang, Sobat Mamam. Aku lupa videoin juga, tapi yang pasti kutunya tuh pada rontok, pada nggak ada. Dan salahnya aku tuh aku biarin aja, aku mau lihat aja gitu. Ternyata emang obatnya tuh dalam tanda kutip kuat banget ya, Sobat Mamam. Jadi aku biarin, aku nggak ganti air karena aku berpendapat mungkin masih ada kutu-kutu yang belum mati, mungkin yang ada di airnya ya, Sobat Mamam. Dan aku biarin sampai besok paginya. Aku lihat ikan-ikan aku udah pada teler, mungkin udah ada yang mati juga seperti yang video ini. Jadi mereka ini nggak pada kuat ya, Sobat Mamam, karena ternyata obatnya benar-benar ini banget. Jadi semenjak aku pakai dari jam 5, besok paginya mereka udah nggak kuat. Jadi mungkin udah 12 jam lebih ya, Sobat Mumam. Dan juga aku mungkin salah paham ya dari cara pemakaiannya ini. Harusnya setelah kutunya rontok, mungkin ikannya dipindahin ya. Nanti diganti air yang baru ya, Sobat Mumam. Karena aku berpikir ya obatnya masih terus bekerja ya untuk menghilangkan yang di kutu-kutu yang di airnya ya, walaupun kutu di ikannya udah rontok tapi di airnya pasti masih ada. Jadi aku biarin, aku belum berencana mau ganti air, tapi pasti aku ganti, tapi terlambat ya, Sobat Mumam. Jadi kalau kalian yang pernah pakai juga kutu blast pasti pernah ngerasain ya. Walaupun di belakangnya juga ada, di kemasannya itu ada ini ya, cara pemakaiannya ya, harus berapa banyak gitu. Jadi kita nggak boleh pakai banyak-banyak juga loh, Sobat Mamam. Kalau di menurut petunjuk 3 gram itu untuk 2000 liter air, itu lumayan banyak juga ya untuk di akuarium ya. Tapi aku nggak pakai semuanya kok, aku pakai sedikit doang. Tapi mungkin karena lama pemakaiannya itu. Karena dijelasin juga lama pemakaian tuh 6 sampai 12 jam ya. Dijelasinnya di situ kalau nggak salah ya. Mungkin aku salah pahamnya di situ. Harusnya setelah kutunya rontok, kalian lihat pas waktu kutunya rontok itu ikannya gesit banget, malah sehat banget. Harusnya itu kalian udah mulai angkat ya, mulai pindahin ya. Dan kalian bisa ganti airnya di akuarium mungkin penuh. Dan juga di sini kan ada sapu-sapu. Sapu-sapu juga ngalamin efeknya luar biasa juga, bahkan ada yang mati dan warnanya dari yang hitam ada agak keputih-putihan gitu, apa entah itu dari efek obatnya pasti ya kelihatannya. Pokoknya kalian kalau yang mau pakai obat-obatan untuk ikan harus kalian pastikan juga tata cara pemakaian, dan mungkin juga kalian harus cari banyak info kepada teman-teman yang juga udah pernah nyoba pakai. Jadi mungkin kesalahan aku itu ya, aku ngebiarin ikannya masih di tank yang ada obatnya itu ya. Aku berpikirnya aku nunggu
sehari lah ataupun untuk ngelihat bener-bener emang kutunya tuh habis. Jadi sayang banget sih semut malam ini yang Paris. Bisa dibilang obat ini aku pakai kutu bles ini benar-benar sangat ampuh ya sobat momam, karena dalam beberapa jam kutu yang ada di badan-badan ikannya ini langsung pada rontok. Tapi emang benar ini obat ini sangat kuat ya sobat momam efeknya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian udah melihat kutu-kutu yang ada di badan ikan kalian udah bersih banget, kalian harus pisahin dari tank tersebut ya ikannya ya sobat momam. Kalian angkat, kalian pisahin, dan mungkin tanknya itu nanti kalian bersihin full total agar kutu-kutunya udah nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai pembelajaran bagi saya. Mungkin nanti kedepannya saya bakal melihara lebih baik lagi ya sobat momam.